Katanya bocah cilik orang ngerti apa-apa. Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto pasang badan terhadap ejekan yang mengarah ke pasangannya di pemilu 2024 Gibran Rekabuming Raka. Sebab Gibran yang menjadi peserta kontestasi pemilu termuda sering dianggap sebagai figur yang masih bocah dan tak tahu apa-apa. Namun Prabowo membela putra sulung Jokowi itu dengan menyebut kemunculan Gibran di setiap debat cawapres justru membuat elektabilitas paslon nomor urut 2 ini meningkat. Hal ini diungkapkan Prabowo saat dirinya berpidato dalam acara kampanye Akbar di Semarang, Jawa Tengah pada Minggu 28 Januari 2024 kemarin. Anak muda kita, Mas Gibran Rekabuming Raka. Katanya bocah cilik orang ngerti apa-apa, masih ingusan. Sorry ye. Ternyata tiap kali beliau muncul di debat, kita naik terus. Tak hanya membela Gibran, dalam pidatonya di Simpang 5 Semarang ini, Prabowo juga memamerkan figur-figur yang ada di Koalisi Indonesia Maju. Sederet nama mulai dari Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, hingga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mendapat pujian dari Prabowo Subianto.